Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya di Trenggalek, beliau mencari tahu tentang tokoh-tokoh para leluhur yang telah berjasa di Kabupaten Trenggalek. Maka ketika beliau bertemu dengan sesepuh di kota tersebut, beliau bertanya, mengapa dinamakan Kabupaten Trenggalek? Dari cerita orang tua turun-temurun mengistilahkan Trenggalek itu dari dua kata, terang dan gali, yang artinya terangnya hati. Lalu orang tua tersebut berkata, anak muda, kalau kamu ingin tahu tentang sejarah Trenggalek, kamu sekarang harus mencari makom Ki Ageng Menaksopal. Setelah sampai di makom Ki Ageng Menaksopal, beliau menemui juru kunci makom dan memohon izin untuk bertirakat. Tetapi sebelum beliau bertirakat di tempat tersebut, bertanya tentang sejarah Ki Ageng Menaksopal. Bermula dari ayah Ki Ageng Menaksopal, yaitu Menaksrobo yang kembali ke tempatnya semula, Kedung Bagongan, dan meninggalkan istrinya Dewi Amis Ayu. Beberapa tahun kemudian, setelah sepeninggalan Menaksrobo, Dewi Amis Ayu melahirkan anak laki-laki. Sesuai pesan dari Menaksrobo, maka bayi tersebut diberi nama Menaksopal. Seiring berjalannya waktu, Menaksopal tumbuh dewasa, lalu memohon keterangan dari ibunya siapa ayahnya yang sebenarnya. Terpaksa Dewi Amis Ayu berterus terang bahwa ayahnya adalah Buaya Putih penjaga Kedung Bagongan. Ketika mendengar cerita ibunya, Menaksopal segera memohon diri atau izin kepada ibundanya untuk pergi mencari ayahnya. Pada akhirnya bertemu dengan ayahnya di Demak Bintoro. Lalu disitulah kemudian Menaksopal dididik dan diberi pelajaran agama Islam. Sepulang dari Kedung Bagongan menuju Trenggalek, mulailah perjaka ini berpikir bagaimana cara agar rakyat Trenggalek memeluk agama Islam. Yang pada waktu itu, rakyat Trenggalek yang sebagian besar adalah bekerja sebagai petani, namun daerahnya sangat kekurangan air. Kemudian Menaksopal berpikir dan dirasa perlu mendirikan tanggul air agar pengairan bisa memberi kemakmuran bagi rakyat Trenggalek. Lalu Menaksopal bersikeras untuk membuat tanggul, tetapi selalu gagal dan akhirnya meminta petunjuk ayahnya Menaksrobo. Kemudian oleh ayahnya diberitahu bahwa bendungan bisa terwujud bila ditumbali kepala gajah putih. Setelah diberitahu ayahnya, Menaksopal langsung mengirim utusannya ke suatu tempat, yakni di Rondo Krandon atau janda yang bertempat di desa Krandon. Itulah satu-satunya yang mempunyai gajah putih. Kemudian janda Krandon tidak keberatan untuk meminjamkan gajah putihnya. Asalkan setelah selesai tugasnya dalam membantu pembuatan bendungan, segera dikembalikan ke Krandon. Akhirnya dibawa ke Trenggalek dan selanjutnya disembelih di dekat sungai Bagongan. Daging dari gajah putih tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang sedang bekerja untuk membuat bendungan Bagong. Sedangkan kepalanya dijadikan tumbal di situ. Setelah ditumbali kepala gajah putih, bendungan itu dapat terwujud dan airnya mulai mengaliri sawah-sawah, serta dapat diatur untuk keperluan sehari-hari bagi rakyat Trenggalek. Berkat itulah, sawah-sawah dapat ditanami padi hingga setahun panen 2 atau 3 kali, sedangkan dulunya hanya merupakan sawah tadah hujan. Dari semua yang dilakukan oleh Menaksopal ini sebagai suatu alat untuk dijadikan rangsangan agar rakyat Trenggalek mau beragama Islam. Perlu diketahui, yang dimaksud gajah putih adalah lambang kebesaran dan putih adalah lambang kesucian suatu agama. Janda Krandon sudah lama sekali menunggu dan menanti kedatangan gajah putih yang dipinjam Menaksopal, namun tidak kunjung dikembalikan. Oleh karena itu, janda Krandon terpaksa menyiapkan murid-muridnya untuk meminta kembali gajah putih dari Menaksopal. Untuk menghindari agar tidak terjadi pertumpahan darah di Trenggalek, Menaksopal meminta pertolongan ayahnya. Kemudian bersama-sama membuat lorong di dalam tanah yang biasa disebut dengan gangsiran. Lorong tersebut dibuat mulai dari daerah Trenggalek
hingga ke Rowo Ngebel atau Ponorogo Kecamatan Ngebel. Kala itu, tentaranya berjaga-jaga di puncak gunung sekitar Trenggalek sambil memantau gerak-gerik tentara Menak Sopal. Karena terlalu lama menunggu di daerah tersebut, hingga sampai tangkai tombak prajurit-prajuritnya dimakan oleh kumbang kayu yang biasanya orang Jawa menamakannya bubuk. Janda Grandon terpaksa membatalkan kehendaknya untuk menyerang di daerah Trenggalek. Jadi, Menak Sopal adalah tokoh penyebar agama Islam di Trenggalek yang mampu memakmurkan rakyat dengan cara membangun bendungan Bagong. Beliau pahlawan pertanian. Oleh karena itu, ceritanya masih hidup di hati masyarakat Trenggalek dan makomnya masih dikeramatkan. Demikianlah sejarah kisah legenda penyebaran agama Islam di Trenggalek dan pahlawan pertanian yang sekarang menjadi Kabupaten Trenggalek. Ternyata, tokoh-tokoh terdahulu bukan hanya bersyiar atau dakwah, tetapi dengan turun tangan langsung membuat bendungan untuk mengairi sawah-sawah rakyat. Sungguh mulia dan berat para leluhur kita di saat berjuang. Setelah mengakhiri ceritanya, beliau pun memohon juru kunci untuk berdoa dan beliau mengamininya. Selanjutnya, beliau melakukan tirakat di makom Ki Ageng Menak Sopal.